By the way guys, for your information, Nayeon itu bias aku di Twice. Dan ini yang muncul langsung Nayeon. Feeling so fresh. Go, go, go. Eh, Dahyun bening banget, tolong. Make our day shine, shine, shine. Oh, shine, shine, shine tuh kayak itu gak sih yang shy, shy, shy? Oh, aku juga suka Mina, by the way. Eh, Chaeyoung juga, semuanya deh. Let's rise together. With Scarlet Power. Scarlet, reveal your beauty. Iklan ini lucu banget, aku baru lihat. Guys, setelah aku nonton video Scarlett sama Twice yang tadi, aku jadi makin penasaran banget. Kira-kira Scarlett bakal ada kejutan apa lagi ya? Soalnya jujur pas awal aku tahu Scarlett bakal collab sama Twice, aku kaget banget. Dan karena udah penasaran banget, aku udah punya Scarlett X Twice di tangan aku. Hey guys, welcome back to my channel Jenica Zone. Jadi, sesuai yang tadi aku udah tunjukin di awal, aku bakal review eksklusif bundle setnya Scarlet Whitening X Twice. Ini dia boxnya. Dari luar udah kece banget. So, aku udah gak sabar banget mau buka. Ini aku buka. Oh, what is that? Ini ada facial wash, toner, serum, sama ada krimnya yang day sama night. Dan ini yang tadi jatuh, ini a message from Twice. Jangan-jangan kayak itu yang waktu Sung Joong Ki kan ada letter juga ya. Tapi ini lebih lucu di dalam apa amplop gitu. Bentar ya. What is this? Wih, yeah. Lihat ini letter dan ini tadi dapet PC. Oh my god. Wait. Bentar satu-satu. Aku shock jujur. Ini suratnya lucu banget guys. Ini juga ada from Twice to you. Okay, if you guys wondering, ini suratnya kayak gini. Bisa pause kalau mau baca. Ini photocard, tapi ini kayak all the Twice member. Ini guys fotonya. Dan ini belakangnya ini juga. Oh, postcard, bukan photocard, postcard. Sama atau beda sih? Dan tadi yang ngebikin aku kayak shock tadi, karena nih kan aku dapet PC-nya Jonghyun ya. Terus tadi di belakangnya aku lihat ada tulisan ini. Scan this to reveal. Wait. Mungkin gak sih dia kayak kalau di scan tuh bisa gerak-gerak gitu? Atau jadi... gimana sih bentar? Aku penasaran. Nih, kita buka dulu ya PC-nya. Nih. Ini sama sih kayak yang PC Sung Joong Ki kemarin. Dia belakangnya yang kayak hologram gitu. Ya kan? Terus ini ada tanda tangannya. Ini lucu banget. Bentar ya. Aku mau coba scan. Scannya mesti pakai aplikasi gitu gak sih? Apa? Scan aja. Bentar ya. Aku mau coba bentar. So guys, ternyata kita gak perlu download aplikasi karena filternya itu udah ada di Instagramnya Scarlett. Jujur aku baru tahu. Ini cukup di scan aja dan kalian berasa fanmade beneran guys. Guys, aku baru aja coba scan. Jadi tadi tuh aku salah sebenarnya.
dia tuh nggak bisa di scan pakai kamera, jadi dia tuh perlu pakai filter yang ada di Instagram Scarlett. Dan tadi aku udah coba, keren banget, kayak fansign beneran, kayak lagi ketemu langsung sama Twice-nya. Oh iya, kalau kalian mau punya juga yang eksklusif model set ini, kalian bisa order lewat Shopee atau chat ke adminnya, nanti aku kasih nomor teleponnya di layar. Tapi serius sih guys, ini kalian wajib banget punya, karena bener-bener selucu itu. Kalian bisa dapet PC Twice, kalian dapet surat. Kapan lagi dapet surat dari Twice? Plus kalian dapet set skincare yang bener-bener bisa bikin kulit kalian makin sehat. Buat kalian yang mungkin udah punya eksklusif bundle set ini, kalian boleh komen di bawah kalian dapet PC siapa. Okay, so sekarang aku bakal review yang Brightly Essence Toner. Nah, buat Brightly Essence Toner ini punya kandungan glutathione, natural vitamin C, niacinamide, witch hazel extract, grape waters, jeju propolis extract, sama allantoin. But aku kurang tahu yang bulat-bulat ini tuh namanya apa. Sekarang buat yang brightening facial wash alias sabun cuci muka kesukaan aku, dia juga ada kandungan glutathione, tapi selain itu dia juga ada aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Kalau misalnya kalian nemu rose petal beneran, yang emang beneran bunga gitu, itu kan teksturnya kayak kasar gitu kan. Yang aku maksud kasar tuh kayak beda banget sama rose petal yang di sini. Rose petal yang ada di facial wash ini, kalau misalnya kena ke kulit kalian tuh bener-bener yang gak kerasa apa-apa, bener-bener sehalus itu. Dan aku pernah pegang kan rose petalnya, dia tuh kayak jelly tapi tipis. Jadi dia sekali digirin langsung hancur gitu, dia bener-bener sesoft itu. Ini ada serumnya Brightly Ever After, jujur aku udah lama banget gak ketemu ini. Nah, kalau si Brightly Ever After serum ini, dia tuh ada Vital Whitening, terus ada, ada glutathione juga, sama ada vitamin C. Oh, ada niacinamide sama lavender water. Brightly Ever After serum ini punya banyak banget manfaat buat kulit kita, kayak mencerahkan kulit, menghilangkan bekas noda. Dia juga bisa membantu mengontrol kadar minyak di kulit kita. Dia juga bisa ngecilin pori-pori dan menghilangkan kerutan. Pokoknya dia itu ngebantu supaya kulit kita bisa makin relax dan calm. Dan terakhir ini ada para cream. Ini tuh yang night dan ini yang day. Fungsinya sama, sama-sama buat melembabkan kulit, bisa buat mencerahkan kulit, menghilangkan noda. Okay, guys, that's it. Itu dia review aku dan my thoughts about exclusive bundle setnya Scarlett Whitening X Twice. Jujur ini tuh berkesan banget, maksudnya I mean it's so unique when mereka punya PC ini yang bisa di scan pakai filter, terus bener-bener yang vibes-nya tuh fansign banget. Aku juga kayaknya harus ngucapin makasih buat Scarlett karena udah collab sama Twice. Ini such a great collaboration. Pokoknya aku akan terus ngikutin dan aku tetap akan menunggu kejutan-kejutan lain dari Scarlett. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye-bye!